Oke guys, kita jumpa lagi di sini di channel Vision Bird. Masih di area Jawa Tengah bagian timur, kita berada di posisi di Kabupaten Rembang dan kita akan mencoba datang ke Pantai Caruban. Di Pantai Caruban kita akan mencoba mencari ikan pari. Jadi hari ini kita akan berburu ikan pari. Jangan lupa selalu ikuti. Di manakah posisi Pantai Caruban? Posisinya adalah seperti yang Anda lihat di peta ini. Anda bisa klik saja Taman Bunga Pantai Caruban. Taman Bunga itu tepat berada di sebelah dari Pantai Caruban. Kita sedang di lokasi, kita lihat dari atas melalui Google Earth di sini. Kita lihat, nah ini spot mancingnya, kita berada di sini posisinya. Baik, kita mulai saja mancing hari ini. Semoga kita beruntung mendapatkan ikan pari. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Caruban. Ini area wisata guys, jadi tempat wisatanya kalau tanya sebelah sana. Ya di sana itu ada tempat wisata. Kita berada di sebelah timurnya, sekitar 550 meter lah di sebelah timur. Ini areanya ya, berpasir. Jadi dangkal berpasir. Yes, oke, kita coba saja. Pantai ini dikenal banyak ikan parinya. Ciri berpasir karena ikan pari suka di pasir sebelah-belah gitu. Kita akan mencoba mencari, semoga kita mendapatkan ikan pari. Tentu saja bukan pari yang besar, yang besar di tengah ini, pinggir yang pari-pari kecil. Ya, kita coba saja. Masuk sepertinya ini. Sudah mulai ditarik ya, terus nah, ini kan sepertinya bukan ikan pari. Nah, kita dapatnya ikan selar atau ikan banyar. Tidak apa-apa, takut kita coba lagi ya. Ya ini ikan banyar, ikan selar. Ini angin kencang, suara anginnya sangat kencang sekali. Ya, tapi biasanya begini kondisi ini nih yang sebenarnya banyak ikan pari ya sebenarnya bisa datang. Yang penting pasir agak keruh sedikit. Coba nanti kita lihat semoga ini mendapatkan ya. Sepertinya ini ditarik lagi ini sekarang. Ya ini tarik ini, tapi masih ringan juga ini, sebenarnya bukan ikan pari. Ikan pari terlalu ringan tariannya. Nah ini saya pikir, alah, kita dapat lagi ikan selar. Ikan selar lagi. Ya kita coba lagi, kita pakai ikan pari. Jadi di kondisi pantai berpasir ini guys, kalau berpasir dan keruh begini, peluang ikannya yang paling banyak ada dua jenis selar. Kebetulan saja lewat, biasanya di air bening dia, tapi tidak tahu ini dapat dua sudah. Ini kalau di air keruh begini, biasanya ikan yang peluang datang itu ikan tukang. Tukang itu mirip ikan keting atau bau, atau mirip semacam sembilang tapi ekornya lain, mirip keting ya, keting yang bergaris-garis ya di situ. Ya sepertinya ini ada tarikan, ini agak berat guys. Ya ini benar dicapat guys nih guys. Ya berat, kita coba. Iya, aduh. Nah ini dia, kita dapat guys. Ikan pari guys, ikan pari kecil. Baiklah, cukup sudah tayangan hari ini. Jangan lupa ikuti terus channel Fish and Bird. Jangan lupa klik dan komen. Kita sudah mendapatkan target ikan pari hari ini. Kita akan berjumpa di kesempatan di lain tempat.